Oh iya pedotan lho. Eh nek iki asli pedotan iki. Kan mesir ku kan anu. Oh iya to. Ketok ha. Iki ketokane. Ketokane iki Mas. Wah, gure lah ya. Wah ini gudang yang di atas BPD-PD Dom Dom, apa sih? Iya Iya, ada sini kan? Masih ada sini ya? Masih Lulur Wah Iki ini skateboard ini bareng ya apa? Iki bisa ditaruh di sini, ini naik piye ya nih? Iku ngecat emang kandel-kandel Mas ya? Iya. Campur talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Bang Lai Channel. Pemandangan yang indah, Lur. Ah, iya toh. Halo. Ini di atas ketinggian 1000 piro? 1300 Pak ya. Di atas permukaan air laut. Hari ini sesuai dengan kemarin-kemarin yang teman-teman tanyakan. Mohon maaf lur ya sambil ngerokok. Biasa lur. Ngilangi rasa-rasa agak-agak kaku dalam berbicara. Kurang dengak. Ah. Kemarin ada yang tanya udah lama sebenarnya sih. Mas kapan main ke gudangnya Mas Ari? Ah, alhamdulillah hari ini saya berada di gudangnya Dehan Jenggot. Nah, yang di gunung loh, yang di atas gunung. Belum yang di bawah. Nanti kalau ada waktu, syukur-syukur ada kesempatan toh kita main ke sana, tapi yang jelas intinya saya udah berada di gudangnya markasnya Dehan Jenggot. Republik Dangdutan di atas ketinggian lur. Ah, yang kemarin tak share itu yang mau tanya tentang apa aja yang penting positif ya. Itu nanti tak tanyakan ke Mas Ari bisa berbagi ilmu karena kalau teman-teman mungkin tanyanya di komentar terlalu banyak jadi Mas Ari enggak sempat menjawab. Nanti coba tak tanyakan ke Mas Ari langsung. Oke, bersyukur teman-teman yang kemarin sudah nulis di komentar. Nanti tetap tak tanyakan lur. Langsung aja ya kita intip, kita grebek, gak grebek sih, grebek kita ya rada kasar. Ya kita main-main ke gudangnya Dehan Jenggot. Tak putar dulu videonya. Badalaya ta. Nah, ini pas gak ada event. Tentunya, jadi semua di rumah. Di dalamnya ada apa saja nanti kita intip satu persatu pelan-pelan tapi yang jelas ini ada kendaraan pribadi punya Mas Ari, punya Mbak Jenggot. Selur tak cepote tunggane sik iki, mergo rada ewuh iki. Kita cepote sik lur. Nah, ini kan rada penak. Langsung lur kita merapat ke gudangnya Mas Ari. Di depan langsung nampak ada kendaraan Mas Ari untuk wirawiri ya. Fortuner ada AE 4 Ari, berarti AE Ari ya. Wah, ini pajaknya larang itu. Nomornya cuma satu pajaknya larang ini. Wah. Nah, ada di luar. Habis ganti ban katanya. Kata saya maksudnya. Kemudian di sini pelan-pelan ya tak putar begini. Ada truknya Dian di sebelah sini. Tadi saya sudah masuk sebenarnya tak tanya-tanya yang lain truknya ada di belakang. Ada di rumah yang di belakang. Ini truk kita masuk ketemu truk. Terus di sini ada oh ndelah ini anu lur. Ngepasi kebetulan ada produksi box keong. Nah, ini ukurannya sepertinya beda, kalau dilihat ini lebih besar. Nah, iya kan? Ini nanti tak tanyakan yang bikin di sini dari mana untuk yang pesan.
sepertinya ada satu set memang, karena di sini ada keongnya, yang di sini ada satu, kemudian dua, tiga, empat, ada empat double, berarti delapan, delapan berarti ada dua sayap. Nah, untuk di sini adalah ini ngapa sih grindonnya masih di sini. Oh, ada gajahan juga. Oh, berarti ini satu set ini lur. Satu set kanan kiri. 20.000. Wah, Pupung di sini belum dipasang speakernya. Ayo kita intip. Gajahan sebenarnya di dalamnya itu seperti apa? Oh, ini lur. Sik, tak anu sik, tak cap sik. Ah. Nah, ini gajah ini dalamnya seperti ini. Oh, nah itu ya. Ini yang bikin siapa, nanti kita tanya-tanya di sana. Nah, ini untuk dalaman gajah, Lur. Piye, kurang jelas gak, Lur? Nah, ini ya gajah. Kemudian ini yang keongnya tadi. Aduh, krek aneh. Jangan jago konek wesi. Lah. Ah, masih kira enggak jauh untuk sepatu ya. Ini untuk keongnya. Halo, keong. Buadalah pulau ini kaya. Ayo untuk keongnya. Wes. Keong ada produksi di sini, ada satu set ya, sama gajah satu set. Gajah yang satunya di sini. Nah, di situ. Terus ini, ini juga ini kayaknya pasangannya juga ada middlean. Nanti tinggal pasang speaker sama corong. Ini pada kemana nggak tahu, orangnya kok sepi banget. Mungkin lagi istirahat makan. Oh, ternyata di rumahnya, di gudangnya Mas Ari ini ada produksi juga. Terus setelah itu, baiki titere. Ah, ini berarti simple ya. Cuma kotak seperti ini dikasih anu, apa corong. Kalau titer agak beda, di dalamnya ada macam apa ini, tempat speaker sekali di dalam. Nah, ini. Nah, berarti ini ada 88 rumah satu set bener. Wah, ternyata di sana beliaunya lagi otak-atik laptop sama anak yang pertama yang besar. Ah, ini yang anu apa itu, munisinya Dian, karena memang hari ini nggak ada job, jadi temu dipasang di sini. Ah ya, telur ini mohon maaf agak berantakan telur, karena memang ada proses produksi di sini. Jadi ya, ya tetap berantakan lah SPI. Gue nyambut gawe lur. Ada urusan, ada mixer di sana. Ya toh. Ini. Oh, ada tamu lur, enggak tahu siapa nih, kita tengok di sana itu. Sik, siapa tahu tamu agung, coba tak lihat ya, sik. Siapa tamu nih? Oh, ternyata ini Mas, dengan Mas siapa, Mas? Mas Beni. Mas Beni ya. Saya nggawe box Mas ya. Ada berapa orang Mas yang bikin box? Dua orang. Satunya Mas Didi. Mas Didi. Ya. Waalaikumsalam. Ada kunjungan besar dari Ponorogo. Mas Didi Ponorogo. Ampun. Oh, ampun. Nah, ini ternyata ada dua yang membuat box di sini ya. Tadi mungkin sebagian sudah tahu. Hey, teman-teman. Kemudian yang di sini kemarin tak kira bajulnya cuma sedikit, ternyata banyak, banyak banget bajulnya ini. Ah, ada 1, 2, 3, 4, ada 12 set bajul. Berarti 24 speaker ya. Nah, ya ini bahaya. Kemarin saya lihat baru berapa? Baru 8 kemarin yang pernah tak ikutin, kemarin baru 8, ternyata ada 12 di sini ya. 12 bajul. Ah, Leme Presto.
bagi tukang bok mungkin enggak asing. Presto, kali ini langsung kau wenceng pol. Ya, di sini untuk powernya. Power di sini, ya dah. Tata rapi untuk powernya. Ini yang speaker-speakernya, gajah-gajahnya, keong-keongnya. Cuma di sini. Terus di sebelah sini ada, oh iya ini baru ini. Customan. Ini pijatnya bagus ini lor. Finishingnya bagus. Nah, ya toh. Halus. Baik ya. Triplex stok melimpah lor. Ini kayaknya banyak yang pesan di sini. Mungkin yang baru dikerjakan baru satu set itu yang pas ngepasi saya di sini. Berarti setelah sini, setelah ini ada lagi berarti ya. Nah ini untuk tripleknya yang dibuat untuk box di sana. Catch builder. Dan di sisi luar sini ada genset sih, tak kok ngelur. Biar agak terang sedikit kameranya. Kamera HP batangan biasa lur. Rotor-rotor burem. Nah ini gensetnya ada 3. 1, 2, 3 yang sering dipakai yang gak ada rodanya. Nah ini biasanya ada roda dipakai mungkin ya untuk yang dekat-dekat sini. Karena ditarik pakai itu kan enak. Nah, misalnya ada dep di dekat sebelah sini. Dan ada jagraknya gawadi. Perasaan ini jagraknya cilik ya, digedi. Oke, wis ya dari sini ya. Semua nampak. Yang jelas stoknya di belakang saya satu. Ini enggak tahu ini bikin apa. Oh, anu tadi box anu, kotak kabel yang ini. Basah. Ini masih ada dalam kardus, tentunya belum keluar. Enggak tahu isinya apa. Di Mas Hari ke otak atik sibuk tuh Mas. Boten. Itu boxnya yang bikin punya siapa Mas? Yang pesan yang banyak satu set itu tak itu satu set Lai Ani Jaya. Oh Ani Jaya Demak Mas, satu set Mas, tambah satu set lagi, tambah satu set lagi. Wah berarti cocok Mas kayak ini sampai cocok. Ini aku barang anyar lo di L-akustik ya. L-akustik. Tawani 16 box. 16 box Mas. Bahaya iki. Terus saya genah sampean di NB pengen akustik iki. Arepan iki. Ora genah kabeh. Ora genah. Tunggu tanggal mainnya lur. Ya L-akustik kapan? Mau morning ya Mas? Api. Oh, aku tahu demo iki Mas. Gone anu, energi 9. Energi 9. Oh, pas konser Dewa. Suarane beuh. Itu terasa merinding ini ya. Mas, ya itu yang di kardus itu apa itu Mas? Anu, itu aktif. Speaker aktif. Baru datang berarti belum dipakai. Belum. Ambil 6 set. 3 set. 3 set. Coba. Merek apa Mas? DB Voice. DB Voice. DB Voice gak tau arti aku lho DB Voice. Produk baru. Tinggi monitor kendang yo kuat. Oh mau buat aktif di kendang Mas? Iya monitor kendang. Heeh. Pengganti ini ART 500. Oh. Tapi pasangan tetap ROK AB 300 ya? Tetap ya. Harga mati ya di KB 300 ini? Harga mati. Iya KB 300. Hmm. Ini di gudang sebenarnya ada berapa Mas KB 300 sih? 5. Ada 5? Lihat termasuk yang itu sebelah sampean itu. Oh, itu combo untuk bass. Untuk bass. Ya, tas ono di sini seluruh ono. Oh, ada 5 lur. KB 300 ya. Empuk kuat marik gudang kulon ya nek. Gudang kulon ya nek, Mas. Ini sekelas ngomong sedikit lur ya, nanti banyak lagi kita ke anu ngobrol-ngobrol. Itu beruntung kemarin yang udah nulis toh pertanyaannya. Ini tak tanyakan nanti lur. Nah ini untuk yang di
sini ya. Ada lagi mis, iki pori-pori rusak tuh mas. Dinakot sembarang iki mas. Wayanya, wayanya apa mas deh? Barang-barangnya banyak sekali sebule. Dia sing letak-letak nih, soalnya rusak, wayanya habis. Terus jadi soalnya kulon, soalnya ini sini. Ini campur mas yo, barangnya mas kena embek kulon, tadi si sembarang. Yo, Pak Ed, sini juga ada power loh, bawah ini. Power itu yang terlecek, pakai menik. Hai, si Mas Riki repot loh. Biar melanjutkan video lagi. Ini kamar siapa Mas Dodi asini Mas? Kamar servis. Kamar servis. Wah, ini kamar servis loh. Di sana ada Ekyo, wah kayak sih, cuma yang tak mendekat ya. Tinggo. Hey, kailo. Kailo. Halo Adik. Nah, ini anaknya Mas Ari yang pertama. Siapa Mas jenenge, Mas? Jia, kenalan dulu. Jia. Jia yang kecil cowok lur, kau wandel pol sik cilik. Coba kita lihat meja kerja servis punya Dehan jenggo di sini. Ini wah kailo sik tak. Salah kasih lur. Nah, ada apa iki? Duh, gak roh aku iki lur. Yang jelas ini ya, terus efek. Nah, barangnya oke banget. Tak coba tak videokan pelan-pelan. Ini weh, nah ini mah ceto iki, tambah ceto. Wah, wis ketok kabeh iki. Ini masih dipakai semua ini, Mas? Yo. Pakai lah. Dipakai? Bisa api kok lu. Mas itu kok ditaruh di sini? Apa emang di servis apa piye? Wah, yo sih. Emang ditaruh di sini? Lumpuk-lumpuk. Bah, lumpuk-lumpuk sing meneng biyan iki. Ideal sapa sing arep ya iki, Mas ne. Oh, ada yang cocok dijual juga ini. Lagi peraturan woi oh kok bisa cetok oh mau kami cetoknya kok ya ya mau kami lor aja kerjanya wah kemen nah ini speaker ini mas ini adon isen mau disiang di mana ini yang gini ini kan nanti yang jadi saat kirim terus aku gak ada duitnya saat lho ini sampean masih bikin satu set lagi? Iya. Iya, kudune mangan. Lho. Ndur enak kecewak aja ndur. Ning ndur, Mas. Nek ati ndi? Cek tuh enggak gak? Oh. Ini JBL. Baik. Selasi ya. JBL. Ki JBL ya, Mas. Wah, lah. Wah, breke bae semene mbiyane ngene Mas Hari. Ada BW juga di sini 15 in rolas iki rolas calon middle yang dipasang di mas dek kok ya oh beda kan cak ni tak dol ya oh le yang itu sini apa mas yang Aiten mau diganti BW ini oh iya harus ganti BW lur nah iki wah, kayak barang ini gini. Wah. Wah, kabel-kabel iki. Baik ya. Nah, ini copotannya lho, kemarin yang belum lihat toh. Seperti apa? Seperti ini modelnya. Ya gawe model ini pojok beli. Wah, gawe iki toh ya wis. Buat iki. Pikirah buat jajan ya. Ayo, Mas. Nah, ini modelnya ya, jebule. Banyak, banyak. Suarane iso kaya ngono. Papa tapi banter. Wah, di sini udah lengkap. Oh, di sana juga ada RCF juga. Wah, kayak lur. PNC juga ada, PNC speaker. Bisa. Ini ki sik kanggo Mas, wayah servis. Servis. Oh, wayah servis. Wayah servis. Simbali, Pak.
Mas nek munggah lewat endi? Yo. Apa kretek kae? Koe ini kok. Munggah. Ah. Iki apa iki, Mas? Yo mixer tak racing. Iki bagian dari mixer. Per 8 channel. Per 8 channel. Apa sih diomongke pedetan iki, Mas? Udu. Yo ora. Oga. Pedetan ki asline ki lho. Asline piye pedetan? Heh. Ya mahal lho. Oh, ngisor kae. Heeh. Oh, iya pedotan lho. Eh, nek iki asli pedotan iki. Kan mixer ku kan anu. Oh, tak iya toh. Ketok tuh kae. Ha. Iki ketokane. Ketokane iki, Mas. Enek mixer diketoki dhewe iki. Lah piye? Kae iki iki kok ngendi iki, Mas? Gedhen. Mesti kegedhen men ketok san. Berarti sampean longi pirang channel iku? Tolongi 8 8 channel. Baik. 40 channel tuh tak gaet dulu. Apa ana kok wis wah, brake wae lae. Ya apa sini iki? Oh, pur ana kok pun dulu. Jengkolan power wae crash bareng finale crash. Jengkolane wae anu wae kron bareng. Ndelok goreng ini Mas. Hah? Nah, ora cuma di sini. Hah? Iya. Padahal yo dhuwit lah iki. Ini iki. Nah, sini air 500. Gede anu. Bahaya. Ki opo nek iki sampe lali barangnya sampe nek. Oh, sini biyu. Hah? Siri Buyu, gak mau merupakan sinyal itu. Itu mesti isi tinggal itu. Iya. Sangari. Oh, Siri Buyu. Alalala. Wis cacar. Yo apa kita? Gak kita jadi lah kalau ditotong. Nah gudangnya jadi sih kurang piye mana gudangnya? Lambat nih kalau. Lambat nih mana? Oh maju kan Mas? Oh yang itu lur. Itu mau maju ke sana. Saya mau gue sepatu celur. Iki neng dur kayaknya uang Mas. Nek kayaknya uang gak asih tuh aku gak aku. Kayaknya. Si iki perangapan tuh dur kabeh siap neng gini ki. Nek bisa tengok rumah. Amit nunggu sewu ya Mas yo. Durian aja lah. Wah ini gudang yang di atas BPD-PD Dom Dom Bah iya. Iya gak sini gak bah. Masih ada sini ya? Masih. Lulur. Walah. Iki nek skateboard ngene bareng ya apa? Iki bisa ditaruh di sini iki naike piye iki ani? Bisa. Wah, ini ya. Wah, la la la. Ya apa ya Mas? Mas? JBL ya das. Ini masih bisa semua ini, Mas? Masih. Ini lur kita lur tak coroki lur. Yo iya toh? Heeh. Yo. Wih, ada das barang Mas? Ipe dunia isi ini gini ya. Ori, ori, isi kena kabe. Isi kena kabe ini Mas? Ijik, bakal gitu. Wih, JBL ya enak. Ini mau lasa nih. Wah, enak, isi ini londo kabe berarti ini. Nah, ori, ini isi ini. Ori, ori. Aku harap berkata-kata tapi gak iso lur. Ini takai barang Mas. Iya toh. Lengkap. Lagi? Oh, kudu sisi anu, kabel-kabel. Kabel-kabel. Oh ya wis Mas, kabel-kabel. Loh, full ya ini atas gudang yang di atas ini. Kata ya bukan gudang, nek gudang kan kebanyakan mungkin ada yang enggak bisa dipakai. Ini masih bisa dipakai semua ini. Bahaya.
Masih kok gedemen, apa podo mbek ngisor? Podo. Podo yan. Mundur sih, Lur. Balalah. Iki brangkase Mas Ari bae dhuwur kene brangkase. Lho ya toh. Mas ada isinya semua iki. Piye iki? Jabe. Iki celengan Mas ya? Oh, iki berarti mau dibangun Mas ini Mas, bakal ini Mas. Oh, ini enggak tahu mau dikasih untuk apa nanti. Yang jelas ini mau dibangun lagi ya. Sebelah sini belum jadi. Tadi ada tadi bapak tukang di sana. Nah. Yo nek ndelok dhuwur kok yo ngopo to. Enak yo. Enak apa lagi? Matep mulan. Wis. Ini ya. Gudangnya Dian Jenggot Republik Dandutan yang di sini. Kesel lor. Sebenarnya kesel. Wah, duduknya sini. Hah. Itu Mbak Gito datang sih. Tadi anu Mbak Gito baru belanja. Kayak cara anu no cara yang pampono pala suku lor. Jadi pala adat ya iso. Belanja apa Mbak? Oh, belanja iki chat. Mbak, pun dahar dereng. Alhamdulillah. Wah. Tunggu. Ini kaya dijibo gambare to. Lah iya ben nak. Tak tunggu kit mau lho, Mbah. Iki yo dadi. Iki pusatnya. Ah, ini yo. Ini gudang berarti ini gudang 1 apa gudang 2 ini, Mas? Sebutane. Gudang 2 yo. Podo ae Mas ya. Oke Lur, ya ini sedikit yang saya reviewkan. Dari gudang gudang biru, gudang Lur ya. Dian Jenggot nah. Mas iki masuk kecamatan di Mas? Dagangan Lur. Ya. Itu aja sedikit yang tak sampaikan Lur. Kemeringet Lur. Lah, kebruh munggah. Anu, munggah tingkat emo. Kebruh lah. Semoga bermanfaat ya di sini. Yang mungkin belum tahu markasnya Mbak Jenggot seperti apa lah, seperti ini. Oh, sik Lur, kamu kelewatan. Bae. Bah, Mas kendure isi apa, Mas? Di. Iku. Speaker. Ini isinya apa, Mas? Oh, ada Lur, bah. Berarti set speaker enggak ketemu. Oh di atas sana lor berarti ada ya. Kita zoom guys. Ah itu ada Lavoce PD. Wah oke lor. Hai. Ah. Halo bos. Itu aja lor ya. Terima kasih sudah mengikuti. Anu vlognya Bang Le. Ada mungkin masukan-masukan yang positif silahkan di komentar. Semoga sukses selalu dan terima kasih untuk Mas Ari Dian. Tetap semangat, tetap berkarya di tengah hujatan, hinaan, fitnah. 02. Masuk. Dimulai, bos. Halo dulur semua, Bang Lai Channel lah. Ini proses produksi di markas Dian Jenggot. Nah ini pesanannya. Bosi ngene Pak Anisaya sama Mas? Pak Broto. Ah, ini pesanannya Pak Broto yang kedua, maksudnya yang set kedua yang di rumah sudah ada ini. Pesan baru lagi. Berarti 2 set di sana dari sini. Berarti semua alatnya sama ya, Mas ya? Punya Anisaya, Mas. Kita terima langsung.
Ini bos sudah dicor. Ya. Nah, dicor. Bang Lai channel sudah diliput juga. Pak Broto. Pak Broto. Salam hormat dari Bang Lai. Bang Lai channel. Nah, iki lur. Bayah meling-meling. Garingnya pirang dino, Mas? Sejam garing, Mas. Nah, ini ya proses. Yo, apa laran sih? Ini proses. Oh iya gensete karo lali lur. Review gensete nggone Mas Ari iki. Ini yang sering dipakai yang ini Mas gensetnya Mas yo. Denyo. Kapasitasnya 37. Ini yang sering dipakai itu Mas. Iya. Masa 37 Mas? Iya. Cuma lebih tulikur. Kok cilik-cilik ya Mas ya? Iya kok. Maksudnya kok kuat ya? Event la, mati event lapangan lo. Kayak tipe TC kan lo. Iya. Lobiannya kita tak. Baiklah. 37. Main 20.000 buat lebih Mas ya? 20.000 buat Mas ya? Kabel grounding. Ah, kabel grounding yang di itu tanya tadi di podcastnya. Kabel groundingnya iki lur. Wah, cetok to. Iya lur, ini padangan cetok lur. Nek peteng HP ku mbrewet kaya sik ngonten. Artek. Solar. Lu solar bocor. Bocor. Ya apik lur. Iki baru toh, Mas? Baru, Bos. Loh, oli ini lho sih apik. Padahal digoblak-balik ya, Jan. Perkin. Nah, si ini Mas. Ini dipakai untuk event pas apa iki? Kurang wi. Belum pernah dipakai? Belum. Oh. Gede ta Mas iki? 100. Seket. Ngomong gowaco 100 bae 50. Ya sorry lur. Ya nek ora tak koplak wis ngene iki. Ngomongnya gowaco. Tapi mesin apa ini Mas? 3 silinder itu. Deut. 3 silinder. Saya ketahui bulur. Ini perlu dibesi. Kenawet. Enggak, ini kenapa kok enggak dipakai, enggak ada handle itu Mas? Sampean kalau bikin bug itu. Maksudnya kan biar lebih mempermudah untuk angkat. Tapi sampean enggak masaknya arek-arek mau angkat. Kok gunanya arek-arek bayar. Nih. Sampean wis tau ngalami Mas ya? Wis loro kabeh. Kayune Mas, dari apa ini Mas? KTI. KTI. KTI 450 per lembar. Berarti 122 kali 254 ya. 244. 244 kali 122. Lah iya. Mas motore anyar. Plat nomornya apik. Plat nomornya apik. Gak ketok bela sih. Kau wan telepon. Produk harus bagus seperti makanya mahal yo po. Tenanan mesti. Lah iki lo 6 tahun arah ambiar. Gak arah ambiar itu. Nah ini lor yang beda. Ini barang itu Mas. Ini jaraknya. Beda ini paling speaker lo. Terus ininya juga jaraknya beda, sininya beda, panjangnya juga beda, sekat apa dispersinya juga beda. Oh beda. Beda semua, nggak ada yang sama. Wah bajul. Bajul. Gak dinyak terus bajul, cuma apa bajul? Nanti itu saya mau buat 21 in, tapi pakai bajul. Bajul selikur in.
Edian. Gak bisa berkata-kata aku lor, karena kemarin yang di Purwodadi itu pakai bajulnya 4 mas kemarin ya, pakai 4 box ya, 4 box double di mana itu Purwodadi aja itu suaranya udah kenceng ya, mau ganti 21 isi songo-songo itu ya sabu kere wapik mas, gogrok ndok-ndoknya ya kriwil-kriwil ya. Songo pala atas piye kan. Ini bos sudah dicor. Sama Bang Lai Channel sudah diliput juga. Broto, salam hormat. Saya aku dikirimin sama Pak Broto. Oh iya, yang tadi yang Mbak Soteng yang ini. Yang SOS. Nah, ya SOS ini, Lur. Bung Soteng mah masih SOS, SOS. Lah, SOS dalam aing ngono, Lur. Bah, poweteng tapi sik tak colokke sik. Oh, tata kayak saya juga baru tahu ini. SOS. SOS. Kabel-kabel di sini ya. Sak jam garing tenan nih mas ya. Ayo sik kono sudah kono garing iki mas. Kamu campuran apa mas? Campuran catnya mas? Pigmen. Pigmen. Rahasia gak ini mas? Orang ya mas yo. Oh tadi belum tampak ya, lumai. Lagi orang baku. Mesin apa mbak? Keramik. Ya kawan dong ini. Eh, gua ngecat emang kandel-kandel mas ya? Iya. Campur talak. Sampe gak ngomong ngecat? Moro ngecek tak mulai no? Kok gurih? Kok gurih? Bendahara bendahara ya? Oh bendahara lor. Mas Jodik jabatannya bendahara ya? Logam. Logam. GNB. GNB. Lokal. GNB lokal. Dasar lagi sih, karena orang itu sebuah takkan. Walah. Iku pewarnaannya mas, irengnya mas ya? Iya. Bayar. Aspal ya. Gareng aspal tenan mas. Ya Allah sinyal Gusti ya lah. Wifi loro mati kabeh. Wah, sarap transaksi.
Iya, apa sering mas? Pesanan kena kah tau? Asep kena kena kah ya? Ya, lumayan ya. Lumayan ya? Takut Gawa besok sang layout ya. Lah, mas jadi audio Ponorogo yang masuk kena gue. Di sana apa mas? Iya, gitu. Mas lah, soalnya ini ngomong terus piye ini gini gini, tapi tinggal gede ini gini gini. Soalnya udah payu ini, hajatan. Oh, hajatan nurungannya mas ya? Soalnya gajah juga mas? Gajah. Gue apa harapannya? Pengalaman mas. Pengalaman. Tapi yang bekal pengalaman ini cuma sanguri pak mas ya? Mas ini kalaknya untuk apa mas? Fungsinya kalak? Ini ben atas, menurut atas sungai. Ben atas mas ya? Ini review sedikit pesanannya Pak Broto Ani Jaya ya mas ya? Demak mau gimana? Demak, iya demak. Ya apa sih, orang tak sotnya ngapa nih? Tak sotnya ngabes ya nih? Sentek ya no? Ini sentek ngabes ya? Wih sih, bajul sih, sembuh barang ya. Nah itu aja lor ya, sedikit dari home industrinya Dian. Ini termasuk home industri mas ya? Gak ini ngomong ini ya? Apa pi ya? Ya masuk. Sama yang tenang nih, jangan ngomong lo, jangan kok salah aku gebuk uang akeh. Cegat uang nggak kocur. Gak kita tekoi jawabannya tak macam bener nanti bang aku cegat uang nih. Jadi nih kira yang gaya blog nih yang pesen blog. Iya. Semangat Pak Beni. Semangat Pak Beni banyak. Caca gak nih Pak Beni. Tak ada apa-apa. Oke lor, itu aja lor, mantap sun lor ya. Pegel lor. Tak rokokan sih. Kayu pelem. Kayu pelem.